Halo, selamat siang. Selamat berakhir pekan untuk bunda-bunda semua, untuk kakak-kakakku semua ya. Kita jembreng lagi dunia pertasan. Hari ini, khusus hari ini, kalau besok udah nggak berlaku ya, khusus hari ini kita sell semua ya. Semua, all item kita sell. Khusus hari ini, besok nggak berlaku ya. Kita sell semua hari ini, dan khusus yang sudah subscribe, like, komen, apalagi yang suka nge-share itu kan nanti ada notifikasi ke kita. Akun ini telah mengeser. Telah mengeser. Ini semua kita sell, bom sell, oke? Kita mulai saja, Bunda. Yang pertama kita dari Esquire ini ya. Esquire ini. Yang merasa-merasa nego kemarin nggak dikasih, silakan. Hari ini kita sell, tapi ini hari ini sell tanpa nego lagi ya. Semua udah harga net not, nggak ada nego lagi. Dan aku minta tolong kerjasamanya, kalau ngepick misalnya ini 200, Bunda tinggal kasih, "Bang, aku mau yang ini yang harga tadi 200 di YouTube." Jangan nanya lagi, "Bang, ini berapa? Bang, ini berapa?" Ya, aku jadi harus nonton video lagi, Bunda, karena tasku kan bukan satu yang aku ingat ya. Minta tolong kerjasamanya, Bunda-bunda sayang ya. Karena kalau aku harus, "Bang, ini berapa?" aku harus nonton lagi nih. Enggak aku ingat satu-satu ya. Nah, begitu ya Bundaku ya. Bunda-bunda sayang, bunda-bunda baik. Ini misalnya aku spill harganya, nanti bunda langsung kasih tahu harganya aja. Kalau untuk ongkir, ongkir mungkin bisa aku bantu check-in. Tapi ongkir sekarang, maaf bunda, kalau harganya misalnya ongkir cuma 10.000, aku bikin sekarang ongkirnya 15.000 atau 17.000. Karena sekarang menghindari untuk kehilangan barang, semua barangku aku asuransikan. Karena udah ada dua kejadian, barang hilang diganti cuman 10 kali ongkir. Ibarat harga barang 800.000, ongkirnya cuman 10.000 diganti cuman 100.000 rupiah. Jadi kalau bunda diminta ongkir agak mahal dikit, harus agak bisa kerjasama ya bunda ya. Yang gak mau ongkirnya agak mahal dikit, kalau barangnya hilang, resi udah aku kirim, siap-siap diganti pertanggungannya cuman 10 kali lipat ongkir. Oke bunda-bundaku. Nih, kita mulai. Ini ada hobo, bisa handbag Esquire kulit asli ya. Kulit asli. Yang ngikutin konten kemarin pasti tahu ini Esquire-nya. Kondisi masih cenderung mulus. Pemakaian-pemakaian aja di persudutan, itu pun nggak ada yang lecet-lecet parah ya. Tinggal dicoel-coel aja, tacap-tacap. Bahan kanvas ya. Ini kemarin harganya dari 350. Harga dari 350. Untuk dalamnya bersih ya. Dari 350 hari ini cuman ku kasih di 250 saja. 250. Nah, ini contoh. Bunda screenshot kalau ada yang mau ini nanti. Bunda screenshot terus kasih harganya. "Bang, ini tadi 250." 34 ya. 34. Tingginya di 30. 34 tinggi 30. Maaf kalau aku bikin kontennya untuk hari ini misalnya agak cepat. Kalau bunda kurang puas dengan spillanku hari ini, bunda boleh nonton YouTube-ku yang sebelumnya ya. Yang edisi tas sultan atau edisi kulit mantul. Itu semua aku detail banget. Soalnya ini edisi sel ya. Semua udah aku jembreng di konten kemarin. Ini yang semuanya udah aku jembreng di konten kemarin. Jadi kalau pengen detail banget, cuman nanti kalau bunda cuman milih detail, keburu ada yang ngepix ya. Keburu telat, keburu tidak kebagian. Ini cantik banget ya. Di 250 sekarang edisi sale. Kalau besok harga normal kembali. Khusus hari ini, besok harga normal 250. Nah, ini apalagi Gili. Gili kulit asli. Brandnya Gili ya. Kulit asli persudutan aman. Boleh di searching brand Gili. Rantai-rantainya cenderung aman. Sini ada satu ruang pakai zipper. Kiri kanan dia pakai magnet, ruang tengahnya pakai zipper. Persudutan semua aman. Cenderung ini masih aman gilinya ya. Gili. Kemarin ini gilinya di harga 500 ya. Di harga 500. Orang ini brand kok ya. Panjangnya 36. Panjang 36, tinggi 26. Panjang 36, tinggi 36. Dari 500 ini sekarang aku kasih cuma 300.000 rupiah ya. 300.000 rupiah brand Gili. Ini cenderung aman ya.
Semua puring juga aman. Gili. Nah. Gili. Lengkap semuanya, lengkap. Jadi 300 ribu rupiah brand gilinya. Yo, ini mumpung tak sell nih, mumpung tak sell. Termasuk jonggol sih semua yang di raknya, jadi harus aku isiin lagi ya, soalnya nanti penyot. Nah. Ini ada dari brand Elegance, sling bag brand Elegance. Ininya kulit ya. Semuanya kulit. Nggak ada sobek-sobek, nggak ada. Dia perlu di semir-semir manja aja. Nggak usah di semir juga, nggak apa-apa ya. Nah, ini kulit. Tali panjang lengkap, semua aman. Bibir-bibir cenderung aman ya. Semua aman ya. Sini zipper-zipper aman. Ruang utamanya dia pakai zipper. Dalamnya bersih. Brand Elegant. Elegant. Oh, dia ada minus ternyata di sini, bibir sini ya. Ada minus di bibir sini ya, Bunda ya. Ini nggak kelihatan karena ketutup ini nih. Ha, ketutup ini ya tadi. Nah, ada minus di bibir sini. Ini brandnya Elegance. Kelihatan jelas nggak? Nggak sih. Kalau mengganggu fungsi, tidak. Dia ada minus di sudut-sudut ini aja. Nih. Tinggal dikasih cat-cat warna oranye, cakep sih. Ya. Dari 250, elegansnya dari 250, sekarang aku kasih cuma 120 saja. Diskon 50%. 120 saja. Panjang 30, tinggi 23. Panjang 30, tinggi 23. Kalau mau cuma 120, elegan C, bosku. Ini kulit asli juga. Ada handbagnya, lengkap dengan shouldernya ya. Ini kayak ala kayak kayak COC modelnya ya. Ini kulit asli. Minusnya ini cuman di peter-peter doang ya, Bunda ya. Cuman peter-peter doang tuh. Cuman peter-peternya doang. Peter-peter Bunda beli di Shopee ada yang harga 8.000, ada yang 12.000, bisa untuk 5 tas. Kalau kulitnya semua ini aman. Minus cuman di peter-peter aja. Kayak COC, aku bilang memang dia brandnya COC. Ini emang brandnya COC. Coach, aku bilang kayak COC. Gimana ya ini tukang dagang ini nggak tahu. Ya, ini yang made in China. Puring-puring semua cenderung aman ya. Ada kotor-kotor dikit saja. Ini ternyata Coach. Aigo. Hampir awak kepleset ya kan. Hampir kepleset. Ini kemarin di 450 coachnya. Coachnya di 450. Sekarang aku sell ya. Ini coach. Panjang 30. Tinggi 29. Dia perlu semir-semir manja aja. Kalau sobek nggak ada ya. Pemakaian-pemakaian wajar aja. Dari 4,5 sekarang kasih di 300 coachnya. Jadi 300 ribu rupiah COC ya. Coach, oh ininya juga udah coach semua. Kalau mau COC nya di 300. Nih Renoir. Sling bag Renoir. Brand jonggol. Kemarin di harga 600 ribu ya. Kemarin di 600 sekarang gue kasih di 400. Udah 400 aja lah. 400 aja, Renoir kondisi mulus. No minus-minus klub. Kondisi mulus, Bunda Renoirnya ya. Kemarin di 600, sekarang aku kasih di 400 ribu rupiah saja, sok. Besok jangan harapkan, besok harga normal lagi. Panjang 32, tinggi 24. Panjang 32, tinggi 24, Renoir lengkap dengan tali panjang. Sini satu ruang. Sini satu ruang. Ya. Dia ruangnya bulak-balik, bulak-balik. Kalau mau di 400 ribu rupiah. Diskon 200 ribu. Net not ya.
Michael Kors ya. Ini bahannya kulit pecah 1000. Minusnya udah jelas kemarin aku tunjukin, dia kayak ada bintik-bintik hitam gitu ya. Bintik-bintik hitam aja. Nih. Tuh, kayak ada kayak kena air gitu ya. Kalau di bantal suka ada bekas peta ngeces gitu. Tuh, ini hobo. Semuanya aman, kalau kulitnya aman, tidak mengganggu segi fungsi. Hobo Michael Kors. Ini kemarin dari 650, sekarang aku sell harganya jadi Rp500.000. Panjang 37. Tinggi 28. Panjang 37, tinggi 28. Harganya sekarang jadi Rp500.000. Nggak ada sobek-sobek, nggak ada. Puring semua aman, sudah Michael Kors semua ya. Nah. Ini kalau mau di Rp500.000 M-Kongnya. Kemarin udah ada yang nego sih 500 ya, cuman belum dikasih. Belum dikasih, kalau ini emang edisi sale ya, edisi sale. 500.000 untuk MK-nya. Ini Rong and Long. Aduh, ini mah ya. Speedy Rong and Long. Rong Long ya. Kalau yang tahu Rong Long dengan harga segini, dengan harga sekarang aku sell, pasti nggak akan kemahalan ya. Rong Long. Semua aman. Rong Longnya jadi 750. Dari 750, sekarang aku kasih di Rp500.000. Rp500.000 kondisi mulus, lengkap tali panjang, Rong and Long. Di searching aja brand Rong and Long itu mahal atau tidak ya. 32, tinggi 16. Jadi dia nggak terlalu besar ya. Panjang 32, tinggi 16, brandnya dari Rong and Long. Ah. Berapa tadi aku bilang? 5,5 ya? 500, nggak apa-apa sob, Rp500.000 untuk Rong and Longnya ya. Rp500.000 net not, no debat, net not, yang ada itu nanti naik harganya ya. Ini handbag ala Dax, brandnya dari Astoria ya, dari Astoria. Persudutan aman, semua aman, semua aman. Ini harganya dari 150. Dari 150 sekarang aku kasih di Rp100.000. Rp100.000 ala Dax ya. Cakep banget. Nah, ala Dax jadi Rp100.000. Semua kita sell. Anaklin kulit asli. Anaklin kulit asli, dia modelnya model kotak ini ya. Nah. Kelihatan ya, jadi bisa dipakai tasminggat, bisa dipakai nongkrong, bisa dipakai pesta. Anaklin kulitnya boleh dilihat segemo ini. Ini kemarin dari harga 350, sekarang kita sell jadi 2,5. Dari 350, sekarang sell 250 ya. Untuk puring semua aman semua. Semua puring aman. Ini cuman tali panjangnya aja, tinggal di Korea ya. Kalau pakai tali panjang harganya nggak akan segitu. Aku pasti bukanya juga 600 gitu. Sekarang ini 250. Siapa yang merasa kemarin nego 250 ini, silakan dipik sekarang ya. 38, 24, panjang 38, tinggi 24, Anaklin di 250 dengan kulitnya yang semengkilat gini. Ini cantik banget pokoknya mah, cantik banget. Michael Kors, kita sell lagi Michael Korsnya ya. Tote bag Michael Kors ada pegangan rantainya. Dia minus cuman di pegangan rantainya doang ya. Minusnya rantainya aja nggak begitu celing. Kalau selebihnya kulitnya masih aman banget. Ini MK-nya. Ini MK dari 900. Kita sell gun bosku. Panjang 30. Tinggi 30. Panjang 30, tinggi 30 ya. Kulit asli semua. Michael Kors. Dan dia dalamnya cantik banget. Dalamnya cantik banget.
Dari 900.000 sekarang kita sel untuk dalamnya semua aman. Banyak ruang ya, banyak ruang. Aku sel sekarang ini harganya cuman di 650. 650 untuk Michael Kors-nya. Wah, ini sel-sel habis-habisan ini, Bunda. Untuk hari ini, tapi khusus ya. Khusus. Tidak berlaku keep-keepan. Hari ini di fix, hari ini dibayar. Kalau dibayar besok, harga normal lagi. Ya. Khusus, khusus hari ini. Hari ini. Sling bag. Bisa jadi sling, bisa jadi shoulder. Ini banyak banget yang nego ya. Bisa jadi sling, bisa jadi shoulder. Kondisi kulitnya mulus banget. Kondisi mulus banget untuk kulitnya. Zipper. Zipper ini banyak banget yang peminatnya. Tapi harganya belum ada yang cocok. Hari ini kita kasih harga yang cocok ya. No keep-keep. Nah, brandnya dari Bayon Base ya. Semua puring aman. Kemarin dari harga 350, ini ku kasih sekarang 280. 280. 280 Bayon Base-nya. 280 kulit asli ya. Cantik sekali nih, Bosku. Kemarin yang nawar 300 aja enggak ku kasih. Panjang 25, tinggi 22. Panjang 25, tinggi 22 di 280. Bisa jadi shoulder, bisa jadi sling, Bayon Base. Ini ala Prada. Ala Prada ya, nilon. Ala Prada nilon. Semua ini kondisi aman. Ini kemarin ini banyak banget yang nego ya. Nggak apa-apa, sekarang aku kasih ini ala Pradanya cuma di 150. 150 ya, ini sudah Prada-Prada semua. Tapi ini masih ala. Di 150 ala Pradanya. Ini ada COC lagi, handbag COC. Dia di sini ada transfer warna samar, warna hitam ya. Samar banget tuh. Samar banget. Ini kulit asli COC-nya ya, Bosku. COC. Nggak kelihatan sih transfer warnanya. Bang, pekat nggak transfer warnanya? Sama sekali tidak. Ini aman banget transfer warnanya. Sudut-sudut juga aman. Ini dari 550 aku sell. Ku sell ini sekarang COC-nya. Jadi 300.000 rupiah saja. Kalau mau lihat detailnya, Bunda boleh ke video sebelumnya ya. Ini warna kuning. Ini jadi 300.000 rupiah COC ya. Pokoknya aman. Aku pasti kasih tahu yang minus-minusnya ya. Dia ini kalau Bunda spa cantik lagi. 300.000 rupiah saja. Panjang 30. Tinggi 25. Panjang 30, tinggi 25. Cuman di 300.000 COC-nya. Olivia Lauren. Olivia Lauren warna coklat. Olivia Lauren ini kemarin di 250. Sekarang aku kasih di 180 ya. Sok grecep. Yang merasa ngepick sini tapi belum transfer. Sekarang sorry. Ini bukan milik Bunda lagi. Ini milik bersama, siapa duluan yang transfer ya. Olivia Lauren-nya aku kasih di 180. Ini sudah kulit. Dalamnya bersih Olivia Lauren ya. 180 saja. Gaskeun. Ini ada Tote Love Cat. Tote Love Cat ya, tuh. Love Cat. Ini cantik untuk ngantor. Sini dia pakai zipper. Semua aman. Ini dari 300.000. Dari 300 aku sekarang kasih ini di 200.000 rupiah saja. Tote Love Cat. Love Cat. Dia pakai zipper ya. Pakai zipper Love Cat-nya, Bosku. Dalamnya bersih, sudah loket-loket semua. Di 200.000 rupiah saja. Turun harga, semua turun harga hari ini ya. Semua turun harga. Tapi ini bingung kalau mau turunin harga ini ya. Ini Ensoen cantik banget sih warna kuningnya. Ensoen warna kuning. Masih jadi kesayanganku. Walaupun aku cowok, aku suka sama Ensoen ini. Cantik banget tuh. Warnanya juga pekat ya.
Ini dari 650. Dari 650 sekarang aku sell, nggak apa-apa. Ini kalau mau di 480. 480 kondisi mulus, jangan tanyakan minus untuk ensoin ini ya. 480, nggak di pitch juga ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu nggak di pitch. Tote Kipling. Kiplingnya dari 400.000 ini ku sell nih. Siap-siap. Siap-siap yang kemarin nego-nego Kipling ini. Banyak banget yang nego Kipling ini ya. Nah, siap-siap Kipling kondisi mulus kayak baru, lengkap dengan mainannya. Dari 400 sekarang ku kasih di 250. Silakan dipinang Kiplingnya di 250 ya. So, kemarin banyak banget yang nego soalnya. Nah, Slingback MCM kulit asli, dia sudah open bold. Ini yang muncen ya. MCM, ini yang muncen. Ini dari 950, sekarang aku kasih di 950, kurangin 750, sekarang 750 saja. 750, 750 kondisi aman ya. Jadi 750. Panjangnya 32, tinggi 21. Panjang 32, tinggi 31. 21. Ya, 21. Ini kalau mau harganya jadi 750 ya MCM-nya. 750. Ini kulit asli. Handbag kulit asli dari 200.000. Handbag kulit asli dari 200.000, dia no brand. Ini kulit asli. Kulit asli. Ku kasih sekarang ini cuman 120 kulit asli. 120.000 ya. MCM. MCM ini udah ada yang nge-PHP-in. Udah ter-PHP dia di harga 800. Udah kena PHP di harga 800. Ya. Cantik banget ya. Ini bisa tote, bisa kecil. Bisa jadi tote. Minusnya dia cuman pemakaian-pemakaian wajar aja yang warna goldnya ya. Yang warna goldnya aja ya. Biar tidak ada yang PHP ini lagi. Tapi udah MCM itu ya. 35. Tinggi 28. 35 tinggi 28. MCM gak apa-apa. Ini ada yang ngepick, syukur. Gak juga gak apa-apa lah. Soalnya harganya udah bukan harga MCM. Ini kalau mau aku kasih di 600 ribu rupiah ya. 600 ribu rupiah. Nah. Solder kulit pari. Solder kulit pari. Size-nya lucu ya, ini kulit pari. Ini ada brandnya Pierre Cardin. Dalam bersih semua. Dalam bersih semua. Pierre Cardin-nya kita sell juga. Dari 220 ini sekarang aku kasih 150 Pierre Cardin kulit asli semua sudah kulit. Kulit asli dia dengan kulit pari. Nih, ala Hermes-nya. Ala Hermes, masih kayak baru dia kulit burung ya. Kulit burung asli, bukan sintetis. Masih kayak baru. Semua ada gemboknya, ada mainannya. Dari 350 ala Hermes-nya sekarang aku kasih di 250 ya. 250 ala Hermes kulit asli. Kulit asli dan dia pakai zipper ya. 250 bosku. Panjang 35. Tinggi 25, panjang 35, tinggi 25 di 250. Nih, yang made in Jerman, kemarin ada yang nego-nego kan? Bang, aku mau yang made in Jerman itu. Ini kemarin aku kasih di 750 ya, yang made in Jerman ini. Gold Enfield Jerman. 1954. Ya. Jerman. Dia cuman butuh semir-semir manja aja, nggak ada sobek, nggak ada. Semua aman. Ya.
Ini tas mehong, Bunda. Tas mehong. Ini serut ya, kiri kanan. Tas mehong. Nanti pas sudah sampai boleh Bunda searching pakai crossol boleh. Eh, pakai crossol. Pakai Google Lens boleh, pakai Google boleh. Ya. Dia pakai zipper. Ini tas mahal. Secondnya masih jutaan. Nah, ini nggak apa-apa aku sel. Ini panjangnya 35, tinggi 22. Panjang 35, tinggi 22. Made in Jerman. Dari harga 750. Tuh, dalamnya bersih banget tuh. Dari 750 sekarang aku kasih di 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Boleh di searching nanti kalau udah sampai barangnya. Searching aja. Ini harganya mehong. Ya. 500 ribu rupiah. Sale terakhir mana? Oh ini nih, 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 nih. Kemarin banyak bang yang kecil harganya harusnya lebih murah dong. Itu kan kecil. Nih, tak kasih murah. Sale terakhir tapi ini ya. Sale terakhir untuk Gucci yang ini. Bisa jadi solder, bisa jadi sling. Kondisi kulitnya aman, dia cuman hardware-nya aja ya, kurang sling. Selebihnya aman semua. Tapi kalau mau diselingin hardware-nya bisa, tapi harganya bertambah. Ini aku lagi sell. Lengkap nomor seri, lengkap dengan teks hitamnya ya. Semuanya dia lengkap, kulitnya aman. Ini 700 ribu udah dua orang kemarin yang nego ya. Enggak aku kasih. Karena aku dari 8,5. Tapi ini karena edisi sale, jangan 700 ribu. Siapa cepat dia dapat ini, aku kasih harganya di 600 ribu rupiah. Nggak usah 600, 550 nah. 550. Sale 22 ya. Ini 22, tinggi 11. Panjang 22, tinggi 11. 550. 550, kapan lagi bosku? Mana tak sel terakhir nih. Nih. Handbag Finn Esker. Minus nggak ada tali panjang ya, ketinggalan di Korea. Kulit asli. Wow. Finn Esker, cuman nggak ada tali panjang doang. Ya. Ini Finn Eskernya dari 400, sekarang aku sel. Siapa cepat aja ini kulit asli ya. Berjiper. Sok, ku kasih di 250. Kulit asli ini kalau nyampe Bunda nggak akan nyesel. 250. Ini ada kulit vintage juga. Aduh, ini slingnya lucu banget ya. Kulit vintage sling. Vintage, brandnya dari Landi ya. Landi. Semua kulitnya masih aman. Dia ada beberapa kulit matang aja ya, nih. Kotor sini mah bisa dibersihin. Ini yang kulit matangnya di sini. Ya. Titik dua titik. Sini dia pakai zipper. Sini dia pakai zipper. Kulitnya vintage. Modelnya unik. Bisa-bisa Bunda yang pakai satu-satunya ini di daerah Bunda. Tinggi 38. Panjang 30. Tinggi 38. Panjang 30. Sini dia pakai zipper. Sini dia pakai zipper. Model vintage. Lengkap dengan ininya semua juga ya. Ada pocket lagi. Nih vintage ya. Ini kulitnya kulit bulak balik ya. Dalamnya juga kulit. Kulit asli. Dari 3,5 ini kukasih di 200. 200 ribu rupiah kulit vintage nya ya. 200 ribu rupiah. Oke. Kita yang terakhir. Masih ada beberapa sih. Nanti kita... Ini nih tas minggat nih. Soalnya kemarin ada yang nanya tas minggat, cuman aku cari lupa aku siapa orangnya. Tas minggat brandnya Dax ya. Dax kondisi mulus. Mulus banget ini. Mulus kayak beli baru. Brand Dax. Dax. Ini kalau mau Dax-nya di 250 ya. 250 kaki-kaki lengkap 4. Banyak ruangnya. Ini aku ukur dulu ya. Ini banyak yang mau kemarin nanya tas minggat. Panjangnya di 46, tinggi 32. Panjang 46, tinggi 32. Bisa pakai minggat 1 minggu ya. Dax 250.
Ada beberapa lagi yang belum, mungkin besok kita cembreng lagi ya. Ini yang terakhir aja untuk hari khusus hari ini ya. Besok selnya tapi beda item. Item yang hari ini khusus hari ini aja. Nih, Michael Goetz, kulit asli, kulitnya jarang ditemukan, mengkilat banget, ya. Lengkap dengan key. Ini pokoknya mulus, anggap aja bunda beli baru ini mas, serius. Nggak ada lipatan-lipatan, ini mah kotor aja di rak. Kulit asli, ya. Semua pokoknya ini aman sama puring-puringnya, pokoknya dalamnya aku jamin aman. Dari 1,6. Dari 1,6 ya. Kemarin kan ada yang nego. Dari 1,6. Ini ku kasih harga hari ini 1,2. Panjang 37. Tinggi 32. Panjang 37, tinggi 32. Khusus hari ini Michael Kors kondisi kayak baru 95%. Kulit asli MK Hamilton di 1,2. 1,2 bosku. Oke, sekian dulu konten kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang cocok, bunda boleh langsung pitch saja. Nanti ada nomor aku sematin di WhatsApp. Sekali lagi minta tolong, kalau bunda pitch, bang aku mau yang ini, kasih langsung keterangan harganya ya. Thank you, salam sehat, salam sukses. Bye-bye.